pimpinan sudah minta supaya juga dilakukan klarifikasi terhadap kekayaannya bersangkutan yang dilaporkan di LKPN. Termasuk Dirjen Bea Cukai ini kan baru kebuka dia dong punya kapal cashnya atau apa? Bukan Dirjen dong, Kanwil kan? Iya, akhirnya dibuka kemungkinan nggak misalkan ya bawahannya aja segitu gimana? Paling tidak itu kan akan kita klarifikasi. Nah kemarin kan juga beredar kan di media sosial itu apa kekayaan-kekayaan yang dilaporkan di KPK, LKPN dari pejabat-pejabat eselon 1 kan ada Dirjen Anggaran, Dirjen Bea Cukai dan lain sebagainya. Dan ya para pejabat di Kementerian Keuangan itu selain penghasilan bulanan ya gaji dan tukin kan mereka kecuali Dirjen Pajak itu kan memegang posisi komisaris di beberapa BUMN kan. Ya kan seperti itu. Itu juga harus kita perhatikan. Jangan seolah-olah, wah ini kekayaannya nggak wajar. Betul kalau dilihat dari penghasilan selaku sebagai ASN atau penyelenggara negara. Tapi kalau ada tambahan yang bersangkutan sebagai komisaris, misalnya komisaris Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, lah itu aja tancemnya kan berapa miliar per tahun. Tapi intinya KPK kan kalau pejabat ini menyembunyikan hartanya atau enggak gitu? Nah kita tunggulah informasi dari netizen. Pak, informasi dari warganet itu kan akan ditindaklanjuti semua? Kenapa? Ya ditindaklanjutinya dengan melakukan klarifikasi kan begitu kan, misalnya kita dapat informasi seperti yang kemarin itu kan kita panggil yang bersangkutan informasinya seperti ini dan lain sebagainya kan, kemudian yang bersangkutan akan menjelaskan.